tu berdoa awak ke Tuhan, apa awak ya pula. Dan jangan disesali pula apa adik mak di situ dan kau jauh. Tak ada itu dah. Ya, kita ya, jadi Andri kalau Andri kalau tidak nak kena kau untuk itu ya Pak. Jangan 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 tak ada. Kalau situ baru ketua hari lo kan ada situ. Jadi kalau nasib tu kan ada. Ibu jangan comel. Jangan yang bisa melawan virus tu bisa sembuh. Ya, kamu semangat. Iya. Kemudian makan begitu nanti ya. di para bos itu, kau bantu di hotel. Kamar seorang, ada bumbuan, ada mungkin kata yang ditakutkan juga. Jadi kata ibu panggil, dia semangat, ibu pasti sembuh. Suaminya pulang pulang dah. Dia bila pulangnya? Hari Jumat pulangnya. Jumat besok? Ya, hari Jumat. Lagi tahu je untuk sebab kan ada tinggal. Tak, tapi kalau dia tak pulang juga lebih rancak sebenarnya. Tak pulang Jumat juga ya. Ya. Lebih rancaknya mandiri di situ daripada ini lo kau naik. Ya, ya. Jarang nak pulang. Ya nak untuk Jumaat esok tak pulang lah bagi. Ini pulang patah tak punya kan macam ni nak perlu pergi orang nak pulang pulang tu pulang ni tak punya masih kalau kena kalian. Jadi untuk Jumaat. Ya. Ya. Ada rumah. Kalau tak dulu ikut COVID tak tak mungkin lah wakil parti juga ikut DPR lah mencari ibu. Ya. Kenal aja lah. Itu ya. Ya tadi yang dikhawatirkannya yang saya beri Pak Wabu tadi Pak. Baso sama makasihnya kebutuhannya di situ itu yang. Ditanggung itu negara nanggung. Kalau yang lewat dah. Jangan ragu. Tadi itu yang sampaikan kawak tadi di keluarganya kan. Ini ada prosedurnya. Bisa ada satu tapi saya yang. Tapi katanya tapi foto saya lah kami kasih. Tak boleh. Nah. Tidak boleh tanyanya oleh sopir dari kau. Tidak, ya makasihnya, Wak. Makasihnya awak kesan sama. Satu P. Ya, bulan. Bulan dari mana? Satu P nya kami juga sistem gini kan tak jarak. Kalau awak kenal orang. Eh, bu, berdoa coba banyak kata apa, istighfar ya bu aja. Kalau lihat bu, pak tanya soalnya kan sama lo kan, akilang ketakutan. Kau sih kau ibu seorang, hanya itu sebelah orang. Ya, bu Al Quran, bu. Eh, di karyawannya nak karyawannya tu nak kunci macam tu. Di bawah Al Quran, jadi mengaji ngaji kau jo. Oh, bawa banyak. Sampai boleh lagi ke tomat? Ah, tu lah ibat. Bawa banyak. Ah, ibat. Al Quran bawa. Tomat bukan. Ah, sesuai dengan apa yang aku sampaikan waktu dari bayi ya. Jadi kan kalau ketika kita bertemu awak bumi apa ya sabab itu bukan aib dan tidak perlu butuhkan dan itu pada kita dunia sampai gini makanya kita perlu isolasi. Alhamdulillah Uni lah melakukan isolasi mandiri saja sudah kok. Dan kini Uni itu insyaallah kami hantar dulu dia. Ya. Saya itu mungkin juga selanjutnya teman-teman juga yang mau sampaikan kurang-kurang keluarga kalau apa kata dua hasil ya Pak? Apa? Kalau dua Pak negatif Pak. Soalnya kalau apa lah negatif aku kan jauh jarak. Itu untuk biaya jadi ragu. Biaya itu ditanggung negara. Itu ya ada apa video yang ragu ya? Kalau memang di isolasi itu jadi makan dari negara yang itu terlalu dari itu jadi. Jadi tuh kini seluruh Sumatera Barat kalah antri Mas Rawabui. Jadi paling tidak yang bisa kami jamin itu dia yang sekolah. Itu yang bisa yang kami jamin. Karena ada kluster-kluster yang untuk akulasi yang ada berapa dua satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.
kami himbau kepada seluruh warga Kabupaten Kota yang akan melaksanakan swab atau tes terhadap kepastian atas status COVID dapat menghubungi kami secara langsung, dan tentu khusus bagi mereka yang atas inisiatif pribadi atau yang tidak terjangkau oleh kemampuan ataupun kesempatan waktu oleh tim COVID Kabupaten Kota, dan sekaligus bagi mereka yang atas inisiatifnya itu dapat kami rekomendasikan untuk tes secara mandiri ataupun kami antarkan ke rumah sakit Pemko Payakumbu, yaitu rumah sakit Anan WD. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa kontak kami melalui 0852 1666 1920, dan ini adalah murni atas inisiatif kami bersama Bapak Denny Astra, Ketua DPRD Kabupaten Kota. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersihan. Puskesmas Pangkalan, dan tentunya seluruh pimpinan Puskesmas di Kabupaten Kota, dari donasi, sumbangan dan kepedulian, yakni dari Indo Jalinto Peduli, dan tentu semoga bisa dimanfaatkan, dan kepada keluarga besar Indo Jalinto mendapat keberkahan, dan tentu semoga sehat selalu. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Wabub, Pak Kepulauan, BPK Indo Jalinto yang telah memberikan sumbangan kepada kita Puskesmas Pangkalan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Teruskan bantuan kepedulian donasi dari Indo Jalinto Peduli yang mengirimkan melalui kami dengan Bapak Umar Bapa, dan itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh petugas kita, dan sekaligus tentu kepada yang memberi semoga tentu menjadi berkah. Dan ucapan terima kasih pemerintah Kabupaten Kota dengan telah adanya donasi ini.